Halo Rebahaners yang beriman, juga penonton dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya? Masih sehat? Masih ngopi pagi ini? Kembali lagi bersama saya Mas Aziz. Seperti di video cuplikan awal ini, kali ini kita akan melakukan finishing kolam ikan yang terbuat dari semen dan herbal. Dan bagi kalian yang melewatkan part 1, silahkan bisa mengikuti link di deskripsi video ini. Pada proses sebelumnya, kita sudah susun herbal dan sudah kita plester. Nah, bagi teman-teman, for your information, plester itu adalah melapisi dinding yang terbuat dari batu bata, bata ringan, atau batako, dilapisi dengan pasir yang dicampur dengan semen. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita akan masuk ke inti dari video kedua ini, yaitu adalah finishing pengajian kolam yang terbuat dari semen dan herbal ini. Nah, pengajian adalah melapisi plester yang sudah menempel pada dinding dengan adonan semen yang berfungsi untuk menutup pori-pori dan memperhalus permukaan. Di video kali ini, kita akan membuat acian. Terlebih dahulu, siapkan ember kecil dan isi ember tersebut dengan air kira-kira 3/4. Kemudian, masukkan semen secara perlahan dan bertahap sampai semen itu tercampur dengan sendirinya dengan air. Dan ketika adonan sudah siap, kita akan masuk ke tahap pertama. Sebelum kita aci, siramkan air terlebih dahulu ke permukaan tembok atau dinding. Karena hal ini sangat penting agar acian tidak terlalu cepat kering. Selanjutnya, kita akan mengaci dengan membuat dasaran awal. Usahakan saat membuat dasaran awal harus rata. Paling tidak menutupi semua permukaan pori-pori plesteran. Tunggu sebentar sampai agak kering. Tahap kedua. Di tahap ini adalah benar-benar untuk menutup dasaran awal. Gerakan penghalusan dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Setelah selesai menutup dasaran awal tadi, kita lakukan penggosokan menggunakan reskam agar dinding bisa rata. Tahap ketiga. Tahap ini adalah finishing acian. Gosok yang terakhir dengan kertas sak semen. Gosok semua permukaan dinding sampai halus. Gosok lagi, dan lagi. Tunggu 2-3 hari hingga benar-benar kering. Kering, isi kolam dengan ketinggian air 50-60 cm. Endapkan dan diamkan air selama 4-7 hari. Sikat dinding dan dasar kolam dengan batang pohon pisang. Fungsi dari penyikatan kolam dengan batang pohon pisang adalah untuk menghilangkan bau kimia dari semen. Maka dari itu, ini perlu dilakukan agar tidak terjadi kematian massal pada ikan yang akan kita masukkan. Berikutnya, kita akan isi kolam ini dengan air setinggi 50-60 cm. Nah, sudah jadikan kolam kita? Eits, tunggu dulu, karena ini belum bisa dimasukkan ikan. Nah, di video berikutnya,
kita akan membahas tentang persiapan kolam untuk budidaya ikan. Part kedua ini adalah video yang sangat sederhana. Bagi teman-teman, sangat bisa sekali untuk mempraktekannya di rumah masing-masing. Jika ingin mempekerjakan orang paling tidak 100 sampai 150 ribu per harinya. Sebenarnya dalam pembuatan kolam ini dan juga modal untuk pembelian lele, bibit lele, ini tidak memerlukan modal yang sangat besar. Namun beberapa kendala dari petani lele itu adalah di kematian pada masa-masa awal. Maka dari itu saya sarankan teman-teman untuk paling tidak membeli bibit mulai dari 7-8 cm karena kekuatan dan kemampuan untuk bertahan hidupnya lebih baik daripada ukuran yang lebih kecil dari itu. Nah, ini adalah ending dari video part 2 ini. Nantikan video part ketiga, yaitu dengan tema dan judul persiapan kolam untuk budidaya ikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk klik tombol loncengnya juga, agar teman-teman menjadi yang pertama untuk menonton video terbaru dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.